dikabarkan telah sepakat, Persib datangkan dua pemain baru. Gerak cepat dilakukan tim Persib Bandung, untuk menyambut kompetisi Liga 1 2023-2024. Dua pemain incaran mereka dikabarkan sudah menemui kata sepakat, pada jendela transfer Liga 1 musim depan. Keduanya yang dinyatakan sudah deal bergabung, ialah Edo Febriansyah, dan juga I Putu Gede. Sementara untuk pengganti Nick Kuipers, Persib masih menjajaki beberapa opsi. Adapun sebelumnya, Persib Santer dikabarkan akan melepas bek asing mereka, yakni Nick Kuipers. Untuk kedua pemain incaran Persib Bandung tersebut, kabarnya sudah sepakat untuk membela tim Pangeran Biru. Keduanya bahkan telah menjalin komunikasi intens dengan manajemen tim Persib Bandung. Seperti diketahui, Persib Bandung menjadi satu di antara tim yang cukup sibuk dalam mempersiapkan timnya untuk musim mendatang. Edo Febriansyah menjadi pemain pertama yang dikabarkan sudah sepakat dengan sebuah kontrak di Persib Bandung. Rumor yang mengabarkan tentang kabar tersebut tampak pada unggahan akun Instagram yang membahas rumor transfer pemain, yakni @gosipbola. Akun tersebut awalnya menjawab pertanyaan warganet soal pergerakan Persib Bandung di bursa transfer. Akun tersebut juga menjawab mengenai Edo Febriansyah yang sudah melakukan penandatanganan kontrak dan akan segera diumumkan Persib Bandung. Sementara itu, Putu Gede menjadi pemain kedua terkini yang dikabarkan sudah sepakat dengan tim Maung Bandung. Sementara untuk Nick Kuipers yang mengalami penurunan performa, acap kali mendapat sorotan dari publik bobotoh. Padahal sebelumnya, Nick Kuipers dikenal sebagai bek garang yang sering memberi kontribusi positif untuk Persib Bandung. Satu di antara kontribusi tersebut dibuatnya saat mengantarkan Persib menjadi runner-up Liga 1 2022 dengan teknik pertahanan yang tinggi. Adapun kini, bek asal Belanda tersebut kabarnya akan dilepas oleh manajemen. Namun saat ini, kans Persib untuk melepas Nick Kuipers bukanlah perkara yang mudah. Mengingat kini, sang pemain masih terikat kontrak di Persib hingga periode Desember tahun 2024. Opsi yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung jika ingin melepas sang pemain ialah dengan meminjamkannya ke klub lain. Adapun sampai saat ini, setidaknya ada 4 bek asing yang santer dikaitkan dengan Persib Bandung untuk menggantikan posisi Nick Kuipers di musim depan. Namun satu di antara 4 pemain tersebut bisa dipastikan gagal digaet tim Pangeran Biru. Pemain yang dipastikan gagal didatangkan Persib Bandung tersebut ialah bek asing Persikabo asal Brazil, yakni Lucas Gama. Persikabo 1973 dikabarkan sudah memberi tawaran kontrak yang menarik untuk memperpanjang masa bakti sang pemain. Sementara itu, satu di antara bek asing ternama juga mencuat sebagai pengganti Nick Kuipers di Persib Bandung. Adapun pemain tersebut ialah Nikola Maksimovic, yang merupakan mantan pemain dari Napoli. Persib dirumorkan mempertimbangkan opsi bek asing berpengalaman, yang sudah malang melintang di persepakbolaan Eropa tersebut. Adapun kabarnya, agen dari sang pemain sudah menawarkan Nikola Maksimovic kepada tim besar Liga 1, yaitu Persib dan Persija. Apabila benar adanya akan bergabung ke Persib Bandung, maka pengalaman serta kemampuan dari seorang Nikola Maksimovic tentu bakal menguntungkan bagi lini pertahanan tim Maung Bandung. We'll be right back.